Assalamualaikum dan salam Ramadan. Hari ini kami seluruh warga SK Lulut berasa amat bertuah dan telah dilawati oleh rombongan pegawai dari Pejabat Pendidikan Marang. Menerusi rancangan TV, kami iaitu SK TV ini saya Tengku Aisyah, Pendidikanku Marwan akan menemu ramai pegawai PTB iaitu Encik Muhammad Alinan bin Saleh. Dengan itu, saya berbesar hati menjemput Encik Alinan Encik Muhammad Alinan bin Saleh ke pentas. Baik, alhamdulillah. Boleh kita mulakan temu ramah kita? Boleh. Okey, soalan saya yang pertama ialah, boleh tuan ceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang diri tuan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adnan bin Saleh. Sebagai pegawai pendidikan daerah Marang dan saya sebelum ditugaskan di Pejabat Pendidikan Daerah Marang pernah bertugas di daerah Hulu Terengganu sebagai guru, sebagai penolong pegawai pendidikan daerah Hulu Terengganu dan pernah menjadi dan dilantik sebagai pengetua di sebuah sekolah menengah di daerah Marang dan seterusnya. Pernah juga menjadi pegawai di, sebelum itu pernah menjadi pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu dan sekarang ini sebagai pegawai pendidikan daerah Marang. Sudah berapa lamakah tuan terlibat dalam bidang pendidikan? Saya dah terlibat dalam bidang pendidikan ini selama 26 tahun. Belum terlambat rasanya untuk saya mengucapkan tahniah kepada tuan kerana telah dilantik sebagai pegawai di PTB Marang. Okay, terima kasih pengacara. Soalan saya seterusnya ialah, apakah tujuan tuan dan rombongan datang ke sekolah kami pada hari ini? Tujuan kami datang ke SK Kelulut pada hari ini sebagai memberi penghormatan kepada Sekolah Kebangsaan Kelulut yang telah dinobatkan sebagai sekolah kluster kecemerlangan di daerah Marang ini. Kerana SK atau Sekolah Kebangsaan Kelulut ini adalah merupakan satu-satunya sekolah di daerah Marang yang setakat ini dinobatkan untuk sekolah kluster kecemerlangan ini. Dan dalam masa yang sama, hasrat kami seluruh warga pendidikan di daerah Marang ini untuk mendapatkan input dan sumber bagi kami menggerakkan sekolah-sekolah lain selepas mendapat diberi input oleh pihak sekolah. Sebab itu kami pada hari ini datang secara satu kumpulan yang melibatkan semua pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah untuk melihat semua bidang dan angle bagi kami mempelajari dan mendapatkan input tersebut. Seperti yang saya nyatakan tadi, untuk di sebar luaskan kepada ke atas sekolah-sekolah lain di daerah Marang. Apakah pandangan tuan terhadap senario pencapaian pelajar di Marang khasnya dalam UPSR? Setakat ini alhamdulillah, saya mengucapkan tahniah kepada semua sekolah-sekolah di daerah Marang dan setakat ini
dalam pencapaian UPSR, daerah Marang berada dalam kedudukan yang agak baik. Dan cuma pada tahun ini kita mengharapkan UPSR daerah Marang akan meningkat dengan lebih baik lagi sesuai dengan kedudukan kita. Daerah Marang ini berhampiran dengan daerah Kuala Terengganu, dan insya-Allah selepas kita melihat usaha-usaha yang telah dilakukan oleh semua sekolah, iaitu sebanyak 29 buah sekolah rendah di daerah Marang ini, kita yakin semua anak-anak di daerah Marang dalam UPSR akan melakukan perubahan pada tahun 2016 ini, dan insyaAllah akan meningkatkan lagi pencapaian kita dalam UPSR tahun 2016 ini. Boleh Tuan jelaskan usaha-usaha yang telah dan akan dilangsungkan bagi meningkatkan mutu pendidikan di daerah kita? Untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah kita, pelbagai aktiviti pendidikan yang kita lakukan termasuk pada hari ini kita mengukuhkan pemahaman dan penghayatan guru-guru untuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, dan kita juga menggunakan Transformasi Terengganu Baharu atau TTB. Di samping itu, kita sebagai warga pendidikan berpegang kepada memperkasakan transformasi pendidikan negeri Terengganu yang diterajui oleh Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu. Dan kita di peringkat pendidikan daerah Marang berpegang kepada tagline kita, iaitu fokus pendidikan Marang terbilang. Semuanya ini insyaAllah kita adunkan menjadi suatu panduan kepada guru-guru kita dan murid-murid kita untuk mereka terus gerakkan untuk keterbilangan pendidikan di daerah Marang. Soalan seterusnya, secara jujurnya, apakah pandangan Tuan terhadap sekolah kami? Pada pandangan saya, SK Kerul ini adalah merupakan sekolah yang sangat berjaya walaupun baru sahaja ditubuhkan dan beroperasi, dan ini adalah merupakan di antara sekolah yang termuda, sekolah rendah di daerah Marang ini. Pelbagai kejayaan yang telah dicapai oleh sekolah ini termasuk baru-baru ini dinobatkan sebagai sekolah kluster kecemerlangan. Kemudian sekolah ini juga dianugerahkan sebagai sekolah yang cemerlang dalam pengurusan ICT di peringkat daerah, di peringkat negeri, dan dinobatkan sebagai terbaik di peringkat negeri, dan alhamdulillah dicalonkan pula di peringkat kebangsaan. Dan SK Kelulut juga telah dicalonkan untuk sekolah berprestasi tinggi, dan kita doakan SK Kelulut akan berjaya dalam pencalonan tersebut. Dan baru-baru ini sekali lagi dicalonkan untuk New Deal atau Bai'ah, dan kita doakan SK Kelulut juga akan berjaya dalam New Deal dan Bai'ah. Soalan yang terakhir, apakah harapan Tuan terhadap pendidikan di daerah Marang? Harapan saya untuk pendidikan di daerah Marang ini sentiasa melakukan transformasi ke arah lonjakan berganda pencapaian dalam semua bidang, terutamanya dalam bidang akademik atau kurikulum, di mana kita mengharapkan semua murid melakukan anjakan transformasi ini, sama ada murid di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah. Dan begitulah juga dalam semua pencapaian peperiksaan awam, sama ada UPSR, PT3, SPM dan STPM, daerah Marang akan melakukan
transformasi dan perubahan serta pencapaian yang lebih baik dari masa ke semasa. Dalam bidang-bidang lain, kerana untuk kemenjadian murid, kita bukan sahaja mengharapkan kejayaan dalam bidang akademik, tapi kami juga mengharapkan murid-murid di daerah Marang ini akan terus cemerlang dan seterusnya terbilang dalam pencapaian co-curriculum, sukan, sahsiah, kerohanian dan sosial anak-anak di seluruh daerah Marang ini, insyaAllah. Dan akhir sekali, kita mengharapkan semua pihak, sama ada guru, ibu bapa, terus memainkan peranan bagi menyokong terus pencapaian anak-anak sama ada menengah dan rendah di daerah Marang ini. Begitulah tadi berakhirnya sesi temu ramah kita pada kali ini. Diharapkan semua pihak mendapat manfaat dan kami seluruh warga sekalian mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan kerana telah menjayakan program ini. Saya sudahi program ini dengan serangkap pantun. Sirih ditanam di tengah laman, rota melilit tepi peligit. Terima kasih kami ucapkan. Ada rezeki berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.